Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Marilah kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setiap pekerjaan kita awali bismillah ya, biar berkah. Oke anak-anak, gimana kabar kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah, anak-anak semuanya, kemarin kita sudah belajar apa? Siapa ingat di sini? Oh ya, aku membuat shapes dalam Microsoft Word dan diberi teks. Siapa yang berhasil? Ya, hebat. Kemarin Serabas sudah lihat tugasnya, ada yang menulis aktivitasnya, menulis namanya di teks di atas shapes, ya dah. Nah, karena sudah menggunakan Microsoft Word latihan mengetik, hari ini kita akan belajar menggambar. Kalau sebelumnya kita menggambar bebas anak-anak ya, kali ini menggambar terarah ya. Kalian bisa menirukan sebuah gambar yang Mr. Abbas contohkan nih ya. Di Google Drive sudah ada contoh-contohnya ya. Dan kalian tiru persis ya. Saat kalian bisa meniru sebuah gambar, sebuah desain, desain orang, kalian tiru, maka kalian bisa akan membuat kreativitas sendiri ya. Nah, contohnya adalah sebagai berikut ya. Ya anak-anak, Mr. Abbas klik home, lalu segi 4, size-nya 9. Home, segi 4, size-nya berapa? 9. Lalu Mr. Abbas buat. Nah, selanjutnya Mr. Abbas akan membuat lingkaran. Buat apa anak-anak? Lingkaran, tekan tombol shift anak-anak di keyboardmu ya. Jangan dilepas saat membuat. Nah, jadi dia akan benar-benar bulat. Lalu kita pindah dengan presisi ya. Ini adalah latihan desain dengan teliti. Nah, ini pas anak-anak ya. Nah, baru dilepas. Nah, latihan mengcopy saat ada bloknya ini, kita copy lalu kita letakkan paste. Kita pindah satu. Terlihat sejajar perkiraan kalian. Lalu kalian lepas anak-anak ya. Nah, ini latihan kelancaran penggunaan mouse juga. Kalau kalian rapi berarti penggunaan mouse kalian dalam desain sudah bagus. Nah, ini lepas lagi ya. Ini contoh aja dari Mr. Abbas. Mr. Abbas cepat aja supaya kalian bisa praktek. Nah, lepas paste lagi ya. Kita lepas lagi di sini. Kita paste lagi. Kita tarik lagi di sini. Kita paste lagi, kita tarik lagi di sini. Oke, kalian perhatikan ya, perlahan-lahan sampai habis. Setelah habis, tetap pada size 9 anak-anak ya. Tetap pada size 9, kalian klik di eraser atau penghapusnya, kalian hapus. Nah, kalian hapus. Nah, ini kalian hapus sisanya. Lalu selanjutnya kalian bisa memilih nih. Ya. Seleksinya ya, seleksi. Oh, Mister atasnya enggak pas, Mister. Nih. Atasnya masih bengkong-bengkong, kita pilih lagi, kita ulang anak-anak ya. Kita ulang. Kita seleksi atasnya, seret sampai mentok, bawah juga, baru kita lepas. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya kita copy dan kita paste. Nah, 2 ya. Kita sudah membuat satu motif. Lagi, paste lagi anak-anak ya, tanpa copy karena sudah tadi sudah. Asal masih dalam kondisi blok ini loh, ada kotak-kotaknya. Ya, kita letakkan lagi, paste lagi, kita letakkan lagi. Ya, paste lagi, kita letakkan lagi di sini, kita tarik. Nah. Ini motifnya
kita kasih garis ya, karena dia kurang panjang, garisnya tetap C9 biar sama semuanya. Nah, tarik seret. Ini biar rata, seret. Selanjutnya kita bisa mewarnai anak-anak ya. Fill color, kita kasih warna hitam. Tung, 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 tung. Nah, ini satu motif sudah jadi anak-anak ya. Kalian boleh membuat motif yang lain ya. Mr. Abbas hanya mencontohkan ini latihan desain. Kita harus teliti dan sabar ya. Nah, kalian boleh sama dengan Mr. Abbas juga ini. Kalau kalian ini kebanyakan, boleh membuat segi empatnya yang lebih kecil ya. Ini kurang lebih desainnya itu sama dengan ini gitu anak-anak ya. Ya anak-anak, kali ini Mr. Abbas akan memberikan contoh motif yang lain, motif batik, dengan cara Mr. Abbas cepatkan speednya supaya kalian tidak terlalu lama untuk praktik ya. Nah, perhatikan dengan seksama motif yang Mr. Abbas dengan cara cepat berikut. Nah, perhatikan bersama-sama. Ya, Mr. Abbas membuat kurva ya. Klik sekali-kali membuat kurva, lalu bawah disusul. Nah, Mr. Abbas tarik. Nah, sama persis tadi ya, ini Mr. Abbas klik lagi sampai terbentuk motif apa ini, bunga melati ya. Mr. Abbas kasih warna oranye, kasih warna hijau, lalu Mr. Abbas copy seperti tadi, copy paste ya. Mr. Abbas tata. Nah, sampai mendapatkan hasil yang bagus. Ya, ini konsep desain seperti itu anak-anak ya. Kalian harus teliti, rapi, dan sabar untuk mengerjakannya. Selamat berkarya anak-anak. Oke anak-anak kelas 3, gimana kalian sudah melihat videonya? Bisa kalian mempraktikkannya? Lihat gambarnya pada lampiran Google Classroom kalian. Nah, lampiran itu kalian tiru. Terima kasih anak-anak. Semoga kalian sukses dalam mempraktikkannya ya. Nah, marilah kita tutup dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.